Okay, so kita hari ni, kita tak tahulah kita nak tengok mana. Kita tak sambung part 2 untuk Cikta and Aisyah. Oh, Aisyah bukan brownie. Sekejap lagi kita makan eh. Kalau hampa, kalau hampa nak kereta, mesti ada brownie ni kan? Ya, sebab dia suka, senang. Dia suka nak duduk, munch. Kalau tidak nanti dia buat perangai, kalau tak ada lah terlapang ke apa. Faham, so that's why ada brownies ni. Yeah. Okay, so sebelum kita nak gerak tu, kita nak tanya dulu. Kenapa kata pinggang? Pakai. Rosita Cik Wan, soalan netizen juga bukan soalan kami lah. Mereka tanya, kalau Cik Tak... Mereka kata kalau hampa tak jadi pelakon selebriti ni, hampa jadi apa? Aisyah rasa mami akan jadi apa kalau tak jadi artis? Jadi polis ke? Jadi askar ke? Kau tak jadi, lepas kami bercerai lah. Hampa dulu ni. Cikgu dia ha. Kalau tak, akak apa nak teruskan cikgu dia? Tak, mahu tak suka. Kalau mungkin jadi tukang jahit kot. Oh, ya lah. Design tu hampa Irfan lah. Sebelum masa baru-baru berlakon tu, kami memang ambil upah Cik Manik. Oh, hampa memang suka benda-benda macam tu. Haa. Okey, faham. Aisyah betul ke mak hampa suka tu? Suka saya baju. Aisyah suka apa? Kalau mak Aisyah tak jadi artis, Aisyah nak mak Aisyah jadi apa? Mami jadi apa? Askar? Ha? Polis. Boleh tembak orang lah. Boleh jaga Aisyah. Bagilah perjalanan kita ni. Selamat. Amin. Dah sampai ke destinasi. Dan semua soalan dijawab. Okay, jom kita gerak sebenarnya. Jadi selamat tapi tak sampai destinasi. Okay. Kita nak tanya juga. Careful. Nanti ada kita main dan tepi tu. Cikta ni. Cik Ta kan suka travel kan? Holiday, 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 holiday memang bon! Cik Ta! Tak kata, sakit kata mai. Kami buat slow. Apa wrong way? Tak lah. Tak wrong way. Cik Ta. Negara apa paling hampa suka? Kami suka London Berry. Tak tahu siapa. Sebab? Tak tahu apa siapa. Oh ya kah? Aisyah suka apa? Masa kalau macam London Aisyah tu macam pergi London ke Jepun ke mana? Apa suka pergi? Dia kata mami lepas PKP ni kita nak pergi Korea. Oh dia pun marah jugaklah. Dia pun Korea. Pasal okay. Macam nak pergi Korea. Pasal apa? Korea. Sebab apa? Nak between Hampa suka winter ke hampa suka pergi tempat-tempat panas? Of course, winter. Tulung kan, winter best gila kan? Kalau tempat panas, dia hampir gelang kawi je. Kami jarang pergi sama. Aisyah suka pantai? Memanglah suka mandi. Kami tak suka. Aisyah suka mandi, main sen. Ada tak negara yang hampa pergi cuti dan hampa tak suka? Kalau tak suka, kami tak pergi lah. Hampa gila. Orang tanya, bukan kami tanya. Tak, yang kami decide nak pergi tu memang kami suka. Ya ke? Tapi tempat yang kami nak pergi lagi, Venice, okay. Istanbul, nak pergi lagi. Okay. Okay, ni ada soalan bonus juga daripada netizen lah. Mereka kata, dalam banyak-banyak hero hampa berlakon kan, hero mana yang hampa suka berlakon dan hampa rasa nak berlakon lagi dengan mereka? Soalan dia. Okay, ni bukan hero. Kami pernah berlakon dengan Nazim Osman, dia sebagai anak. Tapi kami suka sparing dengan dia. Kami suka Alif Sata. Kami tak akan dapat hero, kami selalu dapat anak. Oh, ya ke? Siapa? Hampa tak ada macam hero yang betul-betul macam hampa dah berlakon dan hampa rasa bestnya berlakon dengan dia tau? Sparing dengan dia? Tak ingat. Sedap tak? Ya. Sedap kan? Boleh jadi bentuk raya, Mbak. Betul. Inilah brownies yang hampa suka tu. Ingat tak, kami pernah bawa sekali kat hampa kan? Ini favourite brownies Cik Ta dengan Aisyah. Sedap. Kalau dalam kereta, inilah sedap. Sekarang ni, okey, itu yang dah pernah berlakon. Yang siapa lagi Cik Ta belum berlakon dengan hero dan teringin? Hampa tengok tu, hampa makan dah berlemas muka. Betul ke? Hai, geram aku. Betul ke? Aisyah, jap. Tak, ya. Kan? Bukan dia ke? Syaitan apa? Mana ada? Bukan. Silalat lah gila. Okey. Silalat. Siapa hero yang kami teringin nak berlakon Hero yang hampa rasa teringin sangat berlakon. Faham tak? Apa cuba sebut nama tak? Contoh, kami bagi nama-nama hero yang kau-kau hampa tak pernah berlakon. Remy Ishak, Syukri Yahya.
Shahnaz Ahmad. Kami suka Syukri Yahya kot. Syukri Yahya. Lagi siapa lagi? Tak mungkinlah kami jadi heroin Shahnaz Ahmad. Lepas tu muda, hampa pun gila. Okey, kami bagi yang tua-tua sikit. Sekarang dengan kami. Sekarang hampa tu, kami rasa siapa lagi ya? Tapi dulu-dulu masa kami mula-mula berlakon tu, hero kami memang Remy Ahmad. Remy Ahmad? Remy Ahmad pula. Masa lagi? Siapa lagi? Memang Remy Ishak. Lagi? Ismail tu. Kata kami lah, sebelahan. Faham. Okey, yang hampa tengok sekarang ni, hero-hero yang baru-baru kami ni. Kami teringin nak berlakon dengan Eman Manan. Faham, okey. Ni nak tanya pendapat hampa kan, banyak sekarang ada daripada hero remaja nak jadi artis, yang ni jadi artis kan. Siapa yang hampa rasa berlakon dan hampa rasa dia macam pandai berlakon? Artis baru lelaki yang pandai berlakon, hampa tengok. Sepertinya contoh, kami suka Han Hakim. Haa, okey. Kalau macam heroin, hampa tengok siapa pula? Kami suka lah Nat Zainal. Okey. Kami suka. Yang berlakon jenis method lah tu. Hana Delisha. Okey. Pelakon baru ada Syafiq Khan semua tu lah. Yelah pelakon baru. Tapi Syafiq Khan memang bagus. Bagus kan? Bagus. Kami tengok cerita Nur tu memang best. So, Ahmad juga Amira Rosli semua suka. Suka. Pandai berlakon lah Ahmad Asa. Okey. Apa ada tak macam moto kehidupan apa? Life moto. Ada, kami tak suka moto. Apa kami pindah kereta. Soalan kami ni netizen tanya soalan apa macam pelakon kan? Ni netizen tahun 80-an ni apa? Okey. Depa nak tanya juga, hampa ni macam ni. Okey, artis ni selalunya dia jarang baik dengan artis. Betul tak? Orang duk kata artis ni kalau boleh dia tak maulah cerita baik sangat dengan artis. Takutlah walaupun baik-baik sebab dia dalam industri yang sama. Takut dia boleh terlepas cerita ke apa kan. So apa pendapat hampa? Hampa ada kawan artis yang hampa baik kami ke? Kami tak ada kawan artis yang kami baik yang duk message tu, tak ada. Tak ada. Tapi kebanyakan semuanya baik tapi macam hi bye-bye. Maksudnya kalau hampa jumpa so, contoh macam, siapa? Kan, macam kalau macam kami, macam tak sempat pun nak berkawan tau. Betul. So hari ni kita nak cakap favorite apa ni? Brownies ni favorite cerita. Brownies, okey. Okay. Apa yang suka ni? Ada 5 flavor. Okey. Ini favorite 4. Empat. Yang ni pun tak suka lah. Kopi. Sebab kopi yang tak reti. Okey. So kita ada hazelnut kopi. Dan kita ada apa cikta? Ini milk tea. Ni milk tea ni teh tarik. Okey. So kita ada ham macam biasa lah. Red velvet. Dark chocolate. Dengan lagi satu matcha. Matcha kalau biasanya kami tak minum green tea kan. Tapi ni boleh. Tea ni boleh. Okey. Sebab dia tak pek, dia rasa main-main lembut. Cuba hampa rasa tu kami rasa yang hampa kurang sikit. Kami suka macam ni hampa ni. Sekejap rasa. Rahim. Sedap lah. Tak pek pun. Hang ni, lidah hang ni. Tapi sedap. Hampa tak minum green tea kan. Tapi hampa kena rasa. Tumpah. Betul kan? So, tumpah betul lah. Sedap. Mereka ada 5 jenis flavor. Boleh dapatkan dekat mana cikgu tadi? Okey, kita boleh dapatkan daripada agen-agen brownies ni di seluruh Malaysia. Okey. Dekat petrol station yang terpilih. Wow, kau nak jumpa petrol station pun. Okey, lepas tu? Lepas tu dekat Shopee, Lazada ataupun pergi DM dekat IG brownies ni. Betul. Brownies dekat HQ. Brownies HQ. So, macam ni. Benda ni sangat senang. Maksudnya kalau korang tak larang nak pergi beli, korang ada agent. Agent korang PM dia orang hantar COD semua. And then semua benda boleh order. Betul? Sampai rumah. Betul. Kalau macam Cik Ta dia tak boleh pi sana, tak dia DM. Kita PM tu je. Owner dia tu. Owner terus lagi dahsyat. Neighbor. Okay. So jangan lupa dapatkan. Dia ada macam sekali kita cakap, dia ada hazelnut coffee, dia ada matcha, dia ada teh tarik, milk tea, dia ada Red velvet and then dia ada dark chocolate. So jangan lupa swipe up, call agent semuanya sebab brownie sangat sedap. Korang boleh buat hidangan ke orang panggil apa? Betul. Untuk minum petang. Macam Cik Ta ni, dia ni hampa kena ingat kalau hampa tengok Instagram dia 50,000 gambar. Setiap 5 minit dia letak, dia akan minum petang semua. So sangat-sangat sesuai untuk Patut, minum petang. Untuk buat jadi biskut raya. Biskut raya pun nombor 1. Makan dalam kereta? Boleh makan kereta. Makan sambil tengok TV? Makan sambil tengok boleh. Bagi anak-anak, jadikan anak-anak punya junk food. Okey. Tak payahlah makan opok-opok semua. Tak payah makan chicken dish. Chicken dish normal. Okey, so boleh dapatkan brownie sekarang. Bye.
So sekarang ni hampa Aisyah kat... jangan merah merosik terus tak cantik. Ini Aisyah ada kawan-kawan artis tak Aisyah? Aisyah ada kawan artis tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kami bukannya okey, kami tak ada kawan artis tu bukan sebab tak nak dia tahu cerita peribadi kita, realiti tak boleh sebulu ke tak sebab tak berkesempatan. Tapi bila kita berlakon sekali memang baik, tapi lepas tu bila dah tak kontak dah macam jarak lah. Dah macam hampa akan sangat. Baik bila hampa tu Belakang sekali. Faham. Aisyah jangan. Okay, tanya soalan. Okay, Aisyah suka artis siapa berlakon? Aisyah kan suka tengok, yang ni suka tengok drama tau. Betul, dia suka tengok drama petang-petang. Petang-petang, Aisyah suka siapa? Kalau Rasid sebut, Aisyah suka ke tak? Dia suka tu. Siapa? Lailers. Lailers. Oh, Kak Lina Pompom punya cerita tu. Rainy, Dania. Aisyah suka tu. Lagi suka Aisyah. Danish mana? Danish ada ke pelakon nama Danish? Danish tu siapa? Siapa? Rabbit. Adik. Oh, dalam cerita tu dah adik Adam. Dia. Oh, dia suka sebab dia bela rabbit. Betul tak? Betul ke dia bela rabbit Aisyah? Betul? Oh. Betul kan Aisyah kan? Aisyah tak. Tak kisahlah. Kalau apa tak kawan dengan artis, siapa kawan dengan siapa? Kawan baik apa? Okey, kami kawan ni baik orang kata kami tak ada dalam macam, industri juga. Dia dalam industri. Kami kawan ni sebab kami baik dengan fotografer. Okey. Black paper. Kami baik dengan reporter jadi. Kami faham. Baik dengan makeup artist. Cici. Baik dengan designer Man Kajang. Itu je kawan-kawan. Sebab senang. Dah lah kawan baik, boleh buat benda apa semua betul. Senang so, nak minta tolong apa pun senang. Kalau macam biasa-biasa, kami tak ada kawan biasa yang macam tak sempat nak berkawan. Faham. Kawan kami dan adik kami. Kami nak angkat tu juga. Hampa memang adik-beradik apa sangat close lah kan. Betul. Aisyah cerita apa pasal Enik? Yang Aisyah tahu pasal Enik. Enik ni macam mana orang dia? Enik suka macam mana? Suka lepak? Lepak kedai makan. Oh, Enik suka lepak kedai makan. Amah? Oh, Amah suka main golf. Okay, Enik dengan Amah ni garang ke tak, Aisyah? Cuba betul-betul. Garang. Siapa garang? Siapa yang garang lagi? Enik ke Amah? Enik. Oh, Enik garang lagi. Dahsyat. Sebab kita nampak dia diam. Oh, dia suka kacau barang-barang Enik. Oh, tapi Enik, Enik memang garang lah. Enik macam... Amah ada beli Pokemon shirt twins. Enik? Pokemon Kitchen. Okay, untuk Aisyah dah settle untuk mak dia pula. Cerita sikit, describe pasal Amar punya karakter dengan Enik punya karakter. Okay, Enik punya karakter tu dia bukan garang, dia suka bebal. Oh, iyalah. Dia macam kalau apa-apa sikit dia buat tak jadi kan. Dia dia suka merungut lah. Tapi macam Amar. Kalau Amar tu, kalau Amar tu dia macam independent macam, sikit. Macam Enik Amal independent lah. Of course dia anak sulung kan. Macam Enik kalau dia balik dia akan cerita-cerita-cerita. Dia akan cerita lah apa masalah dia kat tempat kerja ke apa-apa. Kalau Amal macam hari balik macam okay je, tak ada masalah je. Faham. So depa pernah bergaduh tak adik-beradik? Tak. So kami nampak depa terlalu rapat. Depa tak bergaduh. Tak pernah. Apa yang dulu kecil-kecil kan? Kecil lah. Besar-besar tak pernah. Orang kata kau-kau. Cikta, Aisyah ni teringin juga nak ada adik. Tak nak. Aisyah teringin nak ada adik? Adik lelaki. Tak mahu ke tambah lagi seorang baby. Faham tak? Kami rasa sebab kalau dapat, ya Allah, cute-nya. Kami ni kalau umur 26 tahun tu dah berah, beranak dan meruah. Ini dah tua-tua ni terang tak keluar anak, keluar tai. Tak ada plan. Kami memang tak nak anak ramai-ramai pun. So hampa dah cukup dah Aisyah quality. Ni. Nak quality tak nak quantity. So maksudnya hampa dah lega dah Aisyah last kali ni. Aisyah. Aisyah nak adik tak? Ayah gatai dulu tak bagi. Perempuan. Aisyah nak perempuan. So Aisyah boleh main masak-masak, main baby girl macam tu? Aisyah boleh babysit. Boleh babysit dia. Hari tu dia dapat anak saudara kan. Dia teriak dah. Tak nak bagi kawan tu balik anak dia. Dia nak duduk dengan budak tu lah. Faham. Okay. Sebelum ni kalau tanya nak adik, dia tak mahu. Dia kena jealous. Sekarang ni saya dah mahu dah kan? Baby-sit. Tapi nak anak perempuan. Saya nak tanya, apa cita-cita Aisyah? Ni soalan budak-budak ni. Kalau macam Rosik dulu, ni kami betul-betul kami tengok buku rekod kami. Kami nak kerja kilang cekedi.
Weh, lama tak dekat Cikedi. Haa, kena Cikedi. Pelik-pelik aku buka. Dulu macam first choice nak pergi Kilang Cikedi. Sebab apa kita fikir nak makan twisties, nak makan semua-semua tu. Ha, Aisyah nak jadi apa? Bila Aisyah besar nanti, doktor kah, pelakon kah, penyanyi kah, apa semua nak ada. Aisyah nak jadi model, ustazah, pelakon. Mak Hang ni pandai-pandai tu, bukan cerita-cerita anak Hang. Ha? Teacher. Ha? Allah nak jadi bos pula dah. Geram aku. Okey. Wah. Dengar dia kata dia nak jadi bos sebab dia nak pecat semua orang. Ha, senang hidup dia. Sampai bila Cik Tan nak bekerja kuat, nak kerja, nak jadi pelakon sampai bila? Ha, tu orang tanya macam mesti dia ada umur-umur dia macam kami nak rehat dah, kami nak beribadat kan nak apa. Cuba cerita. Oi, macamlah hari ni aku tak beribadat kan. Tak kami cakap dengan Amar dengan ini macam mami bayi 50 tahun mami nak pension duduk kat rumah aje. So sebab tahun ni Amar dengan ini dia orang belum habis belajar. Okey. Ah, so belajarlah mami. Amar belum habis belajar. Dia ini dah habis. Ah, lama nak kerja. Amar bukan kerja, Amar tu practical. Practical. Kerja Amar kami tengok main golf sajalah. Ya, main golf saja. So, kami lagi setahun dua macam tu lah. Pencil umur 50 macam tu lah. Kami target 50 tahun. Sekarang ni hampa pulun betul-betul apa hampa nak buat yang hampa minat. Lepas tu hampa fokus kat rumah. Tapi kalau buat bisnes pada rumah, duduk kat rumah saja. Kalau boleh nak rehat terus. Kalau boleh nak rehat terus. Faham, faham. Mami, ni letak air kat sini. Tak payah lah letak air kat situ. Okey, kita dengan owner brownies ni, brownies yang letup yang selalu Cik Tau buat makan ni. Cik Tau, hampa suka yang mana? Kami suka red velvet dengan hazelnut. Oh, tadi hang kata. Tadi hang kata hang suka red velvet saja. Tambah pula. Tak, tambahlah hazelnut, ada teh tarik pun ada. Oh, ya kan. Macam flavor hampa. Oh, ya kan, tapi kami suka red velvet je. Cuba cerita sikit hampa punya brownies ni masa bila hampa start buat? Betul. Kami buat semenjak 2016. Okay. Masa tu dekat rumah lagi. After a few months, dia tiba-tiba viral sebab tak ada lagi brownies. Kita orang kedai punya brownies kan. Brownies yang dia nipis macam ni. So kita viral, kita terus tukar di shop block lah. Mana punya brownies yang macam kek. Macam tu. Kek coklat lah. Apa suka lah kan. Kami tak suka. Melekat gigi. So apa buat kena dengan nak tekak kita lah, teh tarik semua. So sebenarnya bagus sebab benda ni kalau kita pergi overseas semua, kita kenalkan kita punya kan, teh tarik semua tu kan. Kalau ikutkan kita ada 5 flavor. Okay. 5 pizza. Yang pertama, yang best seller adalah dark chocolate. Okay. Yang kedua red velvet yang Rosie suka ni. Kemudian betul. Kita ada hazelnut coffee dan ketiga. Dan keempat kita ada matcha juga milk tea. So kalau kata milk tea ni dulunya kita nama dia teh tarik. Tapi bila kita dah pergi overseas, Mak saya tanya, what is teh tarik? So, kita kena explain. Kita nak explain dia teh pool. Teh pool ni penat pula. Aku nak pool ni. Aku tak see juga. Jadi kita nampak dia teh tarik is a signature drink from Malaysia. Maka ada ramai tanya, kita tukar guna milk tea. So, dia pun senang faham. So, maksud dia, kalau kita dekat rumah nak makan ramai-ramai, beli pack besar lah yang kena cool. Tapi sebab tadi kan, kita dah tunjuk dengan Cik Tau dengan Aisyah sebab kami naik kereta. Pack kecil sudah lah. Kita takut ni. Apa kena ingat bukan Aisyah makan berlemas mak dia. Mak dia kalau makan memang berlemas. Habis hari tau. Habis hari tau terabur. Kami jenuh. Kami tu pedoh anak dia. Mak dia yang buat hal. Buka-buka mitik habis. Buka-buka dia lah semua-semua. Okay, kita ada agent seluruh Malaysia. Online, kalau nak dapatkan online, you just type hashtag Brownies Comrade. Okay, dekat Facebook atau dekat Instagram. Atau you go to our page Brownies HQ, Instagram and Facebook. Dan juga you boleh dapatkan di petrol pump di seluruh Malaysia lah. So, maksudnya share dengan Petronas pun ada kan? Adalah Petronas. Sekarang Petronas lah. Kalau pergi Petronas tak pernah turun. Lepas tu tak nampak. Gila, Cik Tan nak turun tak pergi. Bukan dia nak beli, orang nak serbu dia. Dah bukan macam ni, kami rasa macam dia tak muak. Faham tak? Dia macam very light. And then korang nak tengok Netflix ke, nak duduk kat rumah ke apa. Sambil-sambil, orang tak makan dah popcorn. Lembat lagi nak kawal kan? Cik Tan pun suka kau tak kan? Tak, makan brownies. Brownies lah, makan brownies sekarang. So,
boleh dapatkan kat semua ejen-ejen brownies. Betul. And then boleh dapatkan dekat semua petrol. Betul? Dekat Shopee Lazada ada tak? Ada. Ha, Shopee Lazada ada. Macam Cik Tau yang tadi kata malas nak pergi turun. Shopee je. Ha, duduk kat rumah, pergi pederai, buka Shopee. Tapi kalau hampa tak ada internet, hampa ada internet tapi, lah. Tapi, tapi kalau Cik Tau mesej, tak lah. Pakai orang sebelah ni. Ha, kalau sebelah ni, mereka kata kalau hampa nak, hampa PM. Ah, PM. Keluy. Haa, keluy. Apa keluy saja? Aku kuih-kuih gila. Kuih tu kuih. Cik tak ambil lusak. Hilang kita kat situ. Sajar. Oh, dia. Kita akan ambil lay home. Lay home. Oh, lagi dekat. Oh, so masuk dia nak ni. Nak balik habak, kita hantar pun. Jiran apa lah masuk dia. Haa, so semua sangat senang. Untuk yang nak dapatkan brownies, boleh pergi kat semua yang macam kita cakap tadi. Dekat semua ejen. Apa lagi ada Cik Tau? Dekat ejen-ejen kita di seluruh Malaysia. Dekat petrol station, dekat Shopee, Lazada. Ataupun pergi je DM dekat IG Brownies HQ. So jangan lupa dapatkan sangat-sangat sedap. Betul. Ingat raya, ingat brownies. Bye.